Terjawab sudah rumor kepindahan striker timnas U22 Ezra Walian. Pemain kelahiran Belanda itu memutuskan bergabung dengan Almere City Football Club yang merupakan klub kasta kedua di Belanda atau Jupiter League. Seperti dilansir situs resmi klub, Selasa 29 Agustus 2017 malam, penandatanganan kontrak dilakukan di Malaysia di sela-sela aktivitas Ezra bersama timnas Indonesia U22. Pemuda bertinggi 177 cm itu bergabung bersama klub berjuluk The Black Sheep dengan status free transfer sebab kontraknya bersama Young Ajax sudah habis sejak 30 Juni 2017. Almere City bukanlah klub yang asing bagi publik Indonesia. Klub Belanda itu pernah mengontrak pemain naturalisasi Indonesia lain yakni Stefano Lillipaly pada musim 2012 hingga 2014 silam. Dalam foto yang diunggah di situs resmi Almere City, tampak Ezra didampingi sang ayah berpose siap menaikkan kontrak di atas dokumen yang disiapkan pihak klub. Pemuda 19 tahun itu dikontrak dengan durasi selama 2 tahun. Ezra, yang merupakan pilar timnas U22 ini baru saja meraih medali perunggu di SEA Games 2017 setelah menang 3-1 atas Myanmar 29 Agustus 2017, di mana Ezra tampil pada paruh kedua menggantikan Marinus Wanewar.